rumahnya tuh yang sebelah. Belum, Mbak. Ayo beli yuk. Masker enggak masker? Baik, ada tambahan dari kami. Kami menghimbau kepada seluruh Piralka, karena tentu Piral Pak, imbauannya Pak, agar tidak terjadi lagi kejadian karena setelahnya itu kan dari penjara Pak, itu siapa mengurus anak nanti itu depannya siapa Pak? Ya, itu yang dilakukan. Yang dilakukan dari hasil pemeriksaan seperti inilah kemudian pada saat kita cyber patrol oleh Kasat Reskrim kita menemukan. Karena hal pertama yang harus dilakukan adalah anak harus dilihat dulu. Telah melakukan kekerasan terhadap seorang anak, di mana anak tersebut adalah anak kandung daripada saudara LQ. Hal itu dilakukan dengan cara menyiapkan ember yang berisi air, yang kemudian mencemplungkan kepala anak tersebut ke dalam ember yang berisikan air. Motif tersangka melakukan hal tersebut adalah bentuk kekesalan terhadap suaminya. Bentuk kekesalan terhadap suaminya yang kemudian hal itu dilampiaskan kepada anak tersangka. Pada saat tersangka melakukan, tersangka memvideokan dan kemudian sesaat setelah itu mengirim kepada suaminya. Dari fakta penyidikan juga diketahui bahwa LQ adalah istri kedua daripada suaminya, atau melakukan pernikahan tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan, atau kita kenal dengan nikah siri. Karena merasa kemudian perhatian suaminya ini lebih fokus kepada istri yang sah, sehingga kemudian saudara tersangka LQ melampiaskan kepada anaknya. Inilah motifnya. Saat ini tersangka sedang disidik oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan kita lakukan penahanan dan dikenakan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana dengan KPAI? KPAI akan melakukan pengawasan terkait dengan kasus ini kepada pelaku. Kebetulan pelaku sudah di sini, maka akan menjalani proses hukum sebagaimana undang-undang yang ada, dan kami juga akan konsen kepada anak karena anak harus juga mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan pendampingan dari kasus kekerasan baik fisik maupun psikis yang sudah dialami oleh anak, supaya anak bisa keluar dari trauma yang dia alami. Dan ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa anak sudah ditangani oleh P2TP2A ya Pak ya, jadi tinggal kita mengawasi nanti proses selanjutnya. Dan mungkin ini menjadi perhatian kita bersama bahwa anak itu bukan menjadi pelampiasan bagi apapun kondisi orang tua, kaitannya dengan hubungan atau relasi suami istri, dan juga menjadi catatan bagi kita jangan mudah untuk men-share segala sesuatu yang di media sosial, karena media sosial pun juga punya jejak digital yang bisa kita ambil. Dan ini semua saya kira menjadi perhatian kita bersama bahwa anak ini memang harus kita lindungi tumbuh kembangnya supaya dia tidak mengalami kekerasan juga diskriminasi, karena anak adalah generasi muda yang akan nantinya menjadi para pemimpin. Halo.